Halo gengs, kembali lagi di Dunia Anjing. Dan kali ini gue mau melakukan review sebuah snack ya, kayak treats untuk anjing. Tapi uniknya nih kali ini treatsnya yang angker-angker gengs, yang aneh-aneh gengs. Ini ada beberapa pilihan di sini. Ini ada rabbit ear ya, telinga kelinci. Ini ada chicken jerky, ada pork liver, ada pork lung, paru-parunya babi, beef liver, ada kaki ayam gengs, chicken feet. Nah, terus ada beef green track, ini apa ya, tahu juga. Terus full anchovies, gue juga nggak tahu apa tuh. Tapi kali ini gue mau coba itu yang paling unik nih, rabbit ear. Jadi menurut gambarnya itu masih ada bulu-bulunya sedikit gengs. Jadi kita coba kasih satu-satu ke Oden, Kaido, dan lain-lain. Mau lihat reaksi mereka apa. Oke? Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel kami. Thank you. A few moments later. Oke gengs, ini jadi gua buka dulu ya. Yang enggak perlu gunting juga buka sini. Oh, masih ada bulu-bulunya gitu gengs dalamnya, coba lihat tuh. Tuh. Oke, kita baca sedikit infonya. Ini jadi human grade ya tulisannya. No preservation, berarti tanpa mengandung pengawet. Natural ingredient. Oke. Feeding instruction, always monitor your four kids while feeding. Oke. Nah, kita lihat nih dalamnya nih kayak gini. Waduh, ini beneran telinga kelinci, gengs. Bulunya masih ada, tapi katanya sih aman ya. Jadi jangan khawatir untuk ngasih langsung makan bulunya. Ini dalamnya kayak gini. Jadi kita langsung coba kasih ke Rex. Let's go. Oke, ini kita coba kasih ke Rex. Kita lihat reaksinya. Rex, cut. 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 Dijatuhin ke lantai. Tuh dimakan, dimakan geng tuh. Tuh bisa gua zoom nih. Tuh. Jadi kayak kerupuk gitu ya geng sih kalau dimakan tuh. Tuh, dimakan Rex. Tuh. Tuh. Kriuk-kriuk kayak kerupuk, gengs. Oke, berhasil. Selanjutnya kita kasih makan ke Ciki. Oke gengs, kita coba ke Ciki. Tadi Rex mau makan ya. Ini sambil ini langsung nih. Dimakan tuh gengs tuh. Dimakan sama Ciki tuh. Kriuk-kriuk kayak kerupuk. Berarti oke ya, sukses ya. Sejauh ini Rex sama Ciki makan dengan lancarnya. Next kita coba ke Oden sama Kaido ya. Ini Oden lagi di kandang nih, Kaido. Kita coba kasih kuping kelinci ini ya. Oke gengs, jadi gua sekarang giliran untuk kasih Kaido ya, coba. Nah nih, kuping kelincinya kita kasih Kaido. Kaido, sit. Nih, deketin, coba deketin. Nih. Deketin lagi. Deketin. Sit. Sit. Nah, langsung dimakan. Tuh. Tata, masih ada. Bentar ya. Nih, pur. Coba dipegangin. Tuh, geng, sudah habis. Tuh, kita ambil lagi satu. Wah, suka banget ini. Nih, kuping kelincinya. Kaido. Tuh. Kok taruh di lantai dong? Makan dong. Loh, mungkin banyak bulunya.
Iya, dimakan habis. Tuh. Oke. Wait. Hey, sit. Hey, sit. Ketagihan, nanti. Oden, sit. Ini giliran Oden ya, kita kasih Oden tadi, Kaido udah. Sit. Kalau si Oden, tam. Sit. Jadi kayak kerupuk ya guys. Kita kasih dulu. Dah. Baik. Bang. Ini masih ada sisa 2. Nanti terakhir kita kasih taruh satu ini ke Kaido dulu ya. Si Oden ya. Kill. Kill. Good boy. Down. Oke. Oke, berarti Kaido sama Oden suka ya. Rex, Chiki suka. Ini terakhir nih. Telinga terakhir mau coba kasih taro, gengs. Rockwellernya nih, gengs ya. Oke, kita coba. Ini terakhir kita coba ke taro ya. Kuping terakhir, gengs. Tapi sejauh ini sih so far so good ya. Semua suka. Nih, kuping terakhir udah habis. Taro, sit. Sit. Dia kalau taro agak susah anunya. Atau dia mau nggak nih? Tuh, agak bingung makannya. Nih, kita zoom in di dekatnya. Tuh, mungkin dianggap mainan ya, gengsnya nggak dimakan. Oh, tuh, dimakan tuh. Ya, taro ini agak ceret makannya. Dimakan gak sih ini kayaknya? Tuh. Taro di mulut doang nih. Tuh, pikirannya mainan ya. Hei, hei. Hei, mana? Dikulum-kulum, gengs. Jadi dia gak tuh. Dikiranya mainan, gengs. Ini snack, taro snack dimakan. Taro tuh jeleknya ya, kalau lagi megang mainan di mulut dia bisa marah kalau kita deket, gengs, tuh. Dikiranya mainan kali itu tuh, udah diem gitu badannya tuh, bisa ngerang. Tuh, ah, udah mukanya gini tuh nih, dimakan juga. Ya, sejauh ini so far so good ya, cukup sukses ya. Oke, gengs, tadi kita sudah lihat gimana reaksi Oden, Kaido dan yang lain-lainnya. Untuk kalian yang mau membeli Doctors ini, yang Wells ini, bisa lihat di kolom deskripsi ya, sudah aku kirim linknya. Oke, okay? Thank you for watching.